Kita ada daripada 141 unit dalam pada penggalan yang lepas, kita telah menyelesaikan lebih kurang 29% yang ada penyelesaian lah. Jadi kita tubuhkan satu one stop center lah, jabatan dipanggil sebagai jawatankuasa penyelesaian projek Terbengkalai. Di mana projek-projek yang viable tu kita akan bincang dan kita akan selesaikan di situlah. Dan kita bagi kelulusan. Dia sebenarnya kerajaan negeri tak boleh nak pam duit sebab harga ada dijangkakan bahawa untuk menyelesaikan semua projek Terbengkalai ini perlu satu duit suntikan modal lebih kurang 4 atau 5 bilion. Kita tak boleh nak selesaikan 4 hingga 5 bilion. Yes. Itu satu estimate lah. Tapi untuk Selangor saja. Untuk Selangor saja. Selangor saja. Semua ada 47,000 unit. 141 projek dah tolak 29%. Yang Terbengkalai ada 49,000 unit yang Terbengkalai. Masa kita ambil alih lah, tapi sekarang banyak yang ada yang kita dah selesaikan. Di antaranya masalah utama adalah dari segi kos lah. Contoh saya ada kejap lagi ni ada satu developer nak jumpa. Contohnya sebab masalahnya kos tu meningkat dan siapa nak tambah kos tu. Kita memang baru ni saya dah minta daripada pihak lembaga perumahan menyediakan satu kertas untuk 3 projek yang boleh kita selamatkan lah, yang perlukan satu suntikan lah. Itu pun lebih kurang berapa juta untuk 3 projek aja. 10 hingga 15 juta tu untuk 3 projek je. Kita ada 100 lebih juta. Contohnya baru ni ada orang kejap lagi ada nak datang. Contohnya rumah tu dah Terbengkalai lebih kurang 30 tahun dah Terbengkalai. Mereka beli dulu dengan harga 130,000 sebuah. 120,000 lah sebuah. Dan ada pemaju yang setuju untuk selamatkan. Sekarang ni banyak kita jadi facilitator lah sebab kita tak boleh keluar duit. Dan kita boleh, orang kata syarat-syarat tu ada yang kita boleh, bukan kecualikan, tapi kita boleh bincang balik lah dari segi macam mana kita nak menyelesaikannya. Dia beli, penduduk situ beli 120,000. Pemaju dah masuk lah, pemaju baru dah masuk, setuju untuk bangunkan. Tapi masalahnya kos untuk bina balik tu adalah 290,000. Kos hari inilah, ialah 30 tahun dah. Jadi bermakna ada lagi 170,000. Jadi masalahnya siapa nak top up 170,000 ni? Jadi ini yang masalah seperti inilah. Yang ni yang kita tengah bincang lepas ni, ada satu cadangan macam mana nak selesaikan. Jadi kes, kebanyakan kesnya adalah kes dari segi beza untuk menyiapkan rumah. Orang datang nak menyelesaikan ada, tapi siapa yang nak top up beza tu. Contohnya yang tadi dia cuma ada dalam 40 unit kan. Jadi 40 unit, satu unit tu nak kena top up lebih kurang, katalah tolak semua, katalah 250,000. 250 tak sampai 150,000 kali 40. Siapa yang nak top up? Itu kesnya kebanyakan. Kena ada itulah, maknanya kerajaan negeri memang kita tak mampu untuk top up semua. Cuma apa yang kita buat sekarang untuk supaya kita facilitate, supaya kita nak mudahkan, supaya pemaju nak majukan. Contohnya kita boleh bagi kebenaran dia untuk jual rumah-rumah yang tak terjual lagi dengan harga yang lebih mahal supaya dapat top up. Atau dulu dia kena buat rumah kos rendah, kita mudahkan lah, ada tempat tu yang kita selamatkan. Contohnya dia kena buat 6 blok di 3 ada 6 blok rumah kos rendah, kita nak selamatkan projek ini. Pembeli pun tak ramai yang dah beli. Jadi daripada 6 tu, 6 kos rendah, 3 kita benarkan untuk dia buat kos tinggi, kos sederhana lah, supaya dia dapat cover balik harga. Sebab duit tu kena datang daripada siapa? Tak ada ni. Kita tak ada macam federal. Federal pun dalam bajet yang lepas hanya berapa juta? 200 juta untuk satu apa ni? Satu Malaysia. 200 juta untuk selamatkan. Tak mungkin. Kita selamatkan Bukit Botak. Kita pun habis dekat 90 juta selamatkan Bukit Botak. Satu projek.
Jadi bermakna ini memang satu masalah yang besar lah, kecuali ada satu suntikan yang besar lah. Tapi itulah, kita kreatif lah, maknanya kita benarkan dia orang tukar dan banyak yang kita selesaikan hasilnya daripada macam itulah. Yang ini pun kemungkinan besar mereka pemaju cadang supaya dia bayar balik penduduk RM100,000, penduduk cuma bayar RM10,000 rumah, bayar balik RM100,000 untuk penduduk apa ni tarik diri, sebab kebanyakan penduduk situ dah ada rumah pun. Jadi yang itulah satu cara lah, win-win lah untuk semua. Tapi tu masalahnya adalah bukan masalah teknikal, tapi masalah funding tu. Itu masalah. Kalau dia viable, pemaju tak lari. Jadi setakat ni apa tindakan yang dibuat kepada syarikat-syarikat khususnya yang mempunyai banyak projek kebengkalai? Kebanyakan syarikat tu tak ada lah, yang temukan lain tu dah tak ada lah. Sebab masalah saya harap lah, supaya yang baru punya apa ni, akta yang baru ni, dia dah supaya dia akan mendakwa dengan hukuman penjara ke atas pemaju. Saya nak tengok lah betul tak betul. Tapi dulu tu sebab kita berdasarkan akta syarikat, akta syarikat bermakna bahawa syarikat itu sahaja yang level, bukan individu. Tapi apa yang kita buat adalah kita boleh blacklist nama-nama yang tertentu yang terlibat dalam projek tembengkalai. Kita tak blacklist syarikat, kita blacklist individu. Itu yang kita boleh buat lah. Jadi kalau ada individu yang tertentu, syarikat memang kita tengok lah. Banyak syarikat kalau yang terlibat dengan projek tembengkalai kita tahulah, dan kita adalah yang kita cuba nak menyelesaikan ya. Dan kita juga pernah ada, kita cuba di mana kita hendak projek-projek yang tembengkalai ni, kita memasukkan caveat ke dalam projek tembengkalai. Semua projek tembengkalai kita nak masukkan caveat supaya pemaju tak boleh buat apa. Tapi benda ni dicabar di mahkamah, kita kalah lah. Tak boleh buat. Walaupun tanah tu atas kuasa negeri, Kita masuk caveat tak boleh. Kalau kita nak rampas boleh, tapi kena bayar lah. Kita ada macam di Bukit Botak kita rampas, tapi kita kena bayar. Kita cubalah, ada banyak benda yang kita buat lah. Macam mana kita nak halang, kita masuk caveat ke tanah tapi kalah. Lepas tu baru ni di PJS pun kita nak menyelesaikan projek tembengkalai yang kita rampas, kalah juga tu lah. Dia undang-undang ni bukan, rasa kita kena tukar undang-undang kan, pun kita kalah dah dua kali kes yang kita kalah di mahkamah. Tapi itulah maknanya, kena satu, sama ada sekarang ni perlu ada satu suntikan modal yang banyak, yang terlalu banyak, ataupun sekarang apa yang kita buat lah, kena satu kreatif punya solution lah. Jadi yang disebut tadi, dirampas kemudian perlu dibayar pula. Dia kalau kita guna akta pengambilan tanah, nak rampas kena bayar balik. Kita kena bayar pada pemaju. Harga pasaran. Pada yang harga yang ditetapkan lah. Ditetapkan lah oleh penilai, jabatan penilai.